ketemu lu dan ninggalin gua dong. Bang Madun kenapa, Kek? Iya, Kek. Lu udah beristirahat dengan tenang. Lu jangan lihat. Dari mati lu. Papa. Ayo, Pak, ayo, jalan. Cuma dengan cara ini, kita bisa nyelamatin si Matin. Apa kita bisa manfaatin wartawan itu? Ya, insya Allah kita bisa, Lek. Jinyo, Ujo, sekarang lo ke wartawan itu. Terus bilang gini. Orang kaya tapi sengsara. Udah. Mardi. Kayak lu asem banget. Udah. Be, ayo Be kita balik. Mau ketemu sama Martin gak, Be? Iya, Be. Kita harus susul Martin. Iya, ikut kita aja, Be. Madun, lu harus tolong Martin. Ya, tolongin aja. Ayo, Be, buru, Be. Kita temuin Martin. Yuk, Be. Ayo. Yuk. Om dan Tante Wartawan, ada berita penting nih. Mau gak? Iya, Om. Pokoknya beritanya bagus deh. Ah, yang benar. Kalian kagak bohong kan? Beneran, kagak bohong. Mau gak? Kalau gak percaya, lihat aja lu sendiri. No, sendiri. Yuk, kesana. Tinggalin. Gimana nih? Lo percaya apa kata mereka? Boleh dicoba, gak ada ruginya kan? Ayo, Om. Oke deh. Kita percaya sama omongan kalian berdua. Sini cepetan, mau gak? Sini cepetan. Sini, ambilnya awal. Lebih baik gue pergi aja deh. Mumpung Mami belum balik. Martin. You gak coba kabur dari Mami kan? Enggak kok, Mi. Ayo cuma mau kencing. Oh, Martin, Mami sudah dapat tiketnya kita. Ini artinya kita akan ke Belanda dan mulai hidup kita yang lebih cerah di sana, oke? Okay? Sebenarnya Jakarta lebih cerah nih daripada Belanda, ya? Enggak, Martin, enggak. Helena, tolong balikin anak gua, Helena. Lu enggak mau kan kalau gua bilang penculik anak gua? Eh, itu kok ada Bang Udin? Lihat, itu ada Bang Udin. Bang Udin? Iya. Saudara-saudara, tolongin anak gua diculik sama mantan bini gua. Babe di TV. Tolongin ayah, saudara-saudara. Anak ayah diculik. Masya Allah. Karunya pisan sih Bang Udin teh. Kasihan banget. Saya emang gak tega ngeliatnya. Segitu sayangnya dia teh sama si Martin. Kenapa maminya si Martin teh mending gak mau ngerti ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong babi aja dong. Kasian. Kita udah kehilangan saudara kita dan kita emang gak mau kehilangan saudara kita. Itu ada Madun, Sinyo, Ujo sama bule juga. Kita lihat aja ngapain mereka di TV. Iya, ngcang-ngcing, ngkong-kong. Tolongin babi aja dong, cariin si Martin yang lagi dibawa sama Mami pengen ke Belanda. Ya, tolongin ya. Iya, semuanya tolongin Bang Udin. Kasian tuh, nangis terus. Iya, tolongin babi aja. Biar bisa ngumpul lagi sama Bang Martin. Kasian tuh bangke. Iya, kasian Bang Udin juga. Gue terharu. Gak nyangka ternyata si Udin begitu sayang sama si Martin. Lihat aja tuh. Tolongin. Gue gak bisa jauh dari si Martin. Anak gue yang paling ganteng. Nggak sangka juga kalau si Udin itu betul-betul sayang kali sama si Martin. Yeah. Ya, mudah-mudahan usahanya itu berhasil dan mereka itu bisa kembali lagi sama-sama. Mudah-mudahan. Semoga doa kita dijabah oleh Allah dan juga doa-doanya si Udin. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Ya ampun. Kasian banget ya Bang Udin kelihatannya terpukul banget. Harus pisah sama Martin. Iya, kasian juga si Martin harus ngikutin kemauan si maminya yang keras kepala itu. Kayak batu emang kepalanya itu. Ya udah, kita doain aja ya semoga yang terbaik buat satu keluarga mereka. Amin. Enggak bisa.
bisa dibiarin. Saya harus melakukan sesuatu. Mami lihat kan, kalau babe itu sayang sama Martin. Kenapa sih Mami selalu menyulik Martin? Martin, jangan yuk kena tertipu dong. Babemu itu dia acting, selalu acting. Dia gak sayang sama kamu. Mami Elena, babe tuh gak pernah janji manis kayak Mami. Babe tuh selalu jujur, ya. Yeah. Martin mau apa? Dibeliin. Emang Mami? Supaya mau cari hidup yang cerah. Yang bahagia. Iya, ini Jakarta juga udah cerah. Oh ya nih. Nah, ini dia nih. Ini fotonya saudara kami. Nah, ini dia nih. Dia itu pengen dibawa sama maminya ke Belanda. Ya, kita gak mau kehilangan saudara kita. Iya, misalkan para anak kalau ada yang melihat saudara kami. Tolong ya, kasih tahu ke kita berdua atau ke babe. Okay? Iya, aduh tolongin dong semuanya. Martin, gue gak bisa jauh dari dia, Helena, company, gak ada perasaan.
kelakuan lu. Nggak ada kasih sayang sama anak lu. Hei, jangan you mimpi. Martin bakal ikut sama I ke Belanda. Hey, dia tetap tinggal sama gua. Ya, dia ikut maknya, gimana sih? Luarnya doang, tapi hatinya lo gak tahu. Hatinya itu tetap ke gua, bukan ke maknya. Lo gak pengen megangin gua? Perang teluk lagi nih. Dun, mending lo juggling bola aja. Udah lama nih, gua kagak ngeliat lo juggling, kangen. Kalian ini kan suami istri. Udahlah, jangan ribut di sini. Gak enak. Depan umum ini. Mantan! Mantan sombong lu. Nih, lihat lu. Tadi Ais sudah bilang, pasti you bikin hancur semua. Dan lihat ini aja. You yang bikin hancur. Ini perangnya Ais. Kalian berdua dari tadi bikin keributan aja. Makasih banyak, tolong. Yaudah, ikut saya ke kantor. Anda ikut saya ke kantor. Pak, iya, oh iya, iya. Bukan. Nyonya Elena, sekarang ikut saya. Ai? Iya. Apa yang Ai lakukan? Bukan dia semua yang lakukan ini. Kenapa cuma Ai dulu? Oh, enggak. Kayaknya salah, Pak. Salah orang kayaknya ini. Pasti. Ikut. Ayo, Ibu. Ya, bebas. Ibu, ya. Silahkan. Gimana sama dia? Dia yang bikin masalah. Bagaimana, Bang Ai? Kamu dibawa kemana ya? Pak, makasih, Pak. Saya mau nanya, memangnya ada apa, Pak? Ternyata visa Nyonya Lina sudah kedaluwarsa. Jadi dia harus dideportasi. Oh, iya. Iya, terima kasih, Pak, ya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Pak. Iya. Mending gue tanya Mami, dah. Kedaluwarsa? Beh, Mami kenapa gue diseret-seret? Din, maafin Babe ya. Babe nggak bisa berbuat apa-apa. Itu malu, pisangnya udah kedaluwarsa. Pisang? Itu yang surat-surat ke luar negeri. Pisang? Si Pak, pisang. Oh. Udah basi. Terus? Maksud Babe apa?
Iya, maksud gue malu dideportasi. Disekep. Hah? Dia disekep. Hah? Mami dideportasi? Maafin ya, Babe gak bisa berbuat apa-apa, Tid. Senaknya begitu, Tin. Sabar, Tin. Mungkin aja ini jalan yang diberikan oleh Allah supaya lu bisa balik lagi ke kita, ya nggak? Iya, betul, Tin. Betul apa kata si Madun? Be. Martin, saya nggak mau babe. Opa, mama style. Mama style. Mama style. Sabar nih ya buat ngasih tau sama Bu Lilis. So, pasti Bu Lilis seneng juga ya? Iya, pasti. Untungnya Martin itu nggak jadi ikut ibunya ke luar negeri. Untung aja ibunya dideportasi. Iya, betul banget. Nurul, Jen, kenapa, Ti? Kok gue ngerasa ada yang ngikutin ya? Takutin Nurul. Maaf. Mana? Oh. Menililah pisan nepikeun kayana teh nelpon-nelpon. Ih, enggak tahu saya teh lagi nungguin apa ya? Halo? Wah, kumaha keputusannya teh kumaha tuh ini teh ya? Alhamdulillah. Jadi sekarang teh dia mau dideportasi gitu? Alhamdulillah. Aduh, hatur nuhun pisan ya. Makasih banyak udah mau bantuin saya, udah mau nolongin saya ya. Ya, aduh. Ya, hatur nuhun. Alhamdulillah.
gimana ya keadaan mami gua? Kesian banget nasibnya, masa harus dideportasi dah? Ya, udah Tin, lu sabar aja. Mungkin ini emang jalan diberikan oleh Allah supaya lu bisa balik lagi ke kita. Iya Tin, biar lu bisa deket lagi sama gua. Tapi gua kayak gak tega gitu, Le. Gua kayak ngerasa bersalah gitu loh. Hutang budi. Tin, lu gak usah khawatir. Mami lu bisa jaga diri sendiri, buktinya dia seger-buger aja. Din, jaga tuh mulut. Ngomong yang suzon begitu lo. Ayam dijaga. Nah, Tin. Doakan saja mami kau itu baik-baik supaya tak kenapa-kenapa. Amin. Lu tenang aja, Tin. Ngomong calon mami, itu calon mantu gue. Be, ayo be, ayo. Yang keroknya. Berani-beraninya lu yang gangguin bully sama anak-anak. Kau jangan keras-keras, ketahuan nanti. Iya. Kalau kayak gitu bisa bahaya. Terus gimana dong? Babe tenang aja. Ada cara yang lebih jitu lagi, Be. Oke. Kalau memang menurut lu itu bagus. Ngintip-ngintip rumah yang gua, hah? Yayang,
Sekarang kita laporkan aja ke polisi, ya? Biar kapok dia. Benar. Ya kalau nggak gitu tuh nggak bakal kapok. Tah, laporkan weh, laporkan ke polisi. Jangan, Pak Bela, kasihan saya lah, Bang. Bang Daus, tapi ini nggak bisa dibiarin. Bang Daus itu sudah meresahkan semua warga yang ada di sini. Benar. Dia harus dilaporin ke pihak yang berwajib. Betul. Janganlah, Madun. Jangan malah terung tua lah. Sini, saya terpaksa saya lakuin ini lah. Terpaksa gimana maksud kau? Kau kalau bicara tuh jangan bertele-tele, ya? Jangan berlete-lete lo. Bertele-tele. Tele-tele. Kalau perlu gua sunatin lo. Bang, jangan kok lah. Jangan sunat. Saya udah sunat kok, saya umpirin tuh sunat kok. Enggak percaya, mau lihat contoh belakang ya. Bang, ini saya lakuin benar-benar terpaksa, Bang. Ini disuruh sama si Aris, Bang. Astagfirullah. Si Rais. Aris. Bang Aris. Aris. Aduh, eta budaknya Aris deh. Hayang teh naon sih eta budak? Maunya teh apa sih? Kalian pikir setelah kalian bersatu, kalian bisa mengalahkan tim saya? Merah putihku terus maju. Tidak ada yang benar satupun. Kalian berdua benar-benar gak bisa diandalkan. Sekarang saya mau tanya, Martin bergabung dengan mereka? Jawab! Karena Martin tak bisa ikut ke Belanda sama maminya. Iya pak. Kalian berduanya benar-benar gak bisa bekerja, gak bisa diandalkan, dan tidak ada gunanya. Mengerti kalian? Sekarang gini, kalian siap-siap. Langsung berdua kalian menuju pertandingan. Cepetan, ngapain lagi? Iya. Karena gunanya mereka berdua. Percuma punya anggota seperti itu. Martin. Martin, saya senang banget lihat kamu kembali ke Erda, Mas. Iya, Claudio. Akhirnya kamu bisa berkumpul lagi dengan teman-teman kamu yang lama nih. Iya, gue tahu. Lu semua udah pada enak kan sama gua. Gua ngerti kok apa yang lu rasain. Ya. Tapi sih terserah lu semua mau nerima gua masuk tim ini lagi atau enggak. Ya emang sih gua sempat jadi orang yang brengsek. Dan sampai lu benci, sebenci-bencinya sama gue. Lu tuh emang kurang ajar ya, Tin. Lu itu udah buat kita semua kesel sama ulah lu. Caranya mengatin tim Garuda Mas? Iya nih Ti, kita harus nyemangatin mereka lagi. Tapi gimana caranya? Ujo punya ide. Udah panjang. Positif, Po Jennifer. Kita bawain aja barang-barang yang ada bunyinya. Biar rame. Terus ditambah sama drum, pom-pom. Ya pokoknya apapun deh yang heboh-heboh biar mereka tambah semangat. Bener. Terus ditambahin loudspeaker juga kan biar suaranya jadi gede. Oh iya bener, ya kan? Bener. Ide yang bagus tuh, Pak. Kita siap bantu. Iya kan, Bang Hiyo? Wah tentu, siap bantu. Oke, kalau gitu ntar sore semua udah siap ya. Siap! Siap, Komandan! Itu kan ada sama Subjit. Mana? Tuh. Ngapain ya ke ruang ganti? Lo inget gak tadi malam waktu Pak Daus ngikutin kita? Ah, pasti ada hubungannya, Jen. Nah, yuk, sekarang kita ikutin mereka aja. Ayo. Tunggu. Ujo, Sinyo, mendingan kalian ke Mpo Nurul sekarang. Terus minta semua yang kita butuhin, oke? Kok jadi gini sih? Sebenarnya mau kemana sih? Kebawa lo. Udah, lo tunggu di sini aja ya. Dah. Po. Martin, kamu tunggu pembalasan saya!
kalian bisa mengalahkan tim saya. Mimpi kalian semua. Claudio, saya tunggu kamu sore. Kita akan bertanding. Oke, siapa takut? Kita lihat. Kok kagak enak begini ya main lagi sama tim Garuda Nas? Kenapa gue ngerasa jadi gak pede begini? Ten, lo kenapa sih? Udah deh, mendingan lo gak usah pikirin yang lain. Yang penting kita semua udah balik ya dulu. Dun, gue gak enak Dun. Gak tahu, perasaan gue aneh aja. Deh, gak usah mentingin yang gak penting deh. Yang penting kita harus fokus dulu ke pertandingan, eh? Benar, kalau itu Dun. Iya Dun ya. Seharusnya gue harus percaya diri. Malah gue harus semangat bisa bertanding sama kalian lagi. Itu dia, Tin. Bagus. Iya, Tin. Akhirnya lo ngerti. Siap-siap untuk pertandingan sore ini, oke? Oke, Pak. Ayo, Tin. Ini kesempatan kita buat ngancurin keberuntungan si Madu. Apa benar? Terus apa yang kita lakukan sekarang? Yang jelas gue punya ide yang sangat oke. Oke, tapi harus ingat, Riz. Rencana Yu kali ini harus berhasil. Kok rencana gue sih? Kan lu juga. Rencana kita. Iya, maksud saya rencana kita harus berhasil. Duh, mereka tuh mau ngancanin apa sih? Tahu, udah kita dengerin aja dulu. Riz, yuk inget kan rencana kita yang dulu, yang pernah gagal. Iya, kenapa? Lu mau ngelakuin itu lagi? Iya. Drama ada, speaker ada. Ya. Jadi let's go. Yo. Dengan kayak gini nih, Garuda Mas pasti akan lebih semangat nih, Jo, sinyal mainnya.
apaan sih? Kok ada cewek-cewek ini nih? Iya, Bo. Lihat posternya. Ada tulisan Bang Martin sama Bang Marun. Mungkin dia pendukung tim Garuda Emas kali, Bo. Ya udah pastilah, si Nyo. Asik tuh, ada cewek-cewek cakep. Iya, Bang Nyo.
Lihat tuh cucu gue jadi idola cewek-cewek cantik. Kayak itu, kayak Messi. Madun sama Martin dibangga-banggakan orang. Paling ganteng kayak bapaknya. Ganteng, babenya ganteng. Kado dilihat pakai sedotan. Mata kau, mata jaga mata kau tuh. Gua mau tahu juga. Masa pertanyaan udah mulai. Gimana cara ngasih taunya kalau dia dalam bahaya? Pasti Bu Lilis, mereka akan kembali berjuang dan pertahankan prestasinya. Itu pasti Bu Lilis. Ayo semangat lagi ya tuh. Ayo Bro Thomas, pertahankan kecepatan kalian dan juga konsentrasi. Supaya semua maksimal, oke? Okay? Ayo main dengan semangat. Ayo lakukan apapun juga untuk menang. Kalian boleh buat apa aja. Naonan sih? Kenapa sih dia teh mesti kayak gitu? Biar dulu, biar aja dulu situ. Ayo anak-anak, cepat. Anak-anak, saya tidak akan mentoleransi kekalahan dan bentuk apapun juga. Kalian harus menang. Kita harus hati-hati. Mereka udah mulai bermain kasar. Siap, Dut. Kalian harus menang! Gila ya, Pak Sandi. Masa? Anak-anaknya disuruh main kasar. Gak nyangka gue. Gue harus hati-hati. Dua begundal itu lagi, nggak kapok-kapok nyerang. Merah putihku terus maju.
putihku terus maju. Tuh. Waduh, ini trik kasar nih mulai disiapin mereka nih. Disengaja tuh, menjatuhin si Madun. Hati-hati, hati-hati! Hindari! Dun, hati-hati sayang! Jaga diri, Dun! Hati-hati, Dun! Aduh, mereka mulai bermain kasar lagi. Gue harus lebih hati-hati. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Gimana nih? Emang tuh si Aris tuh sama Sukjit parah banget, emang gak tahu malu ya? Mereka mau nyelakain Madun. Ah! Madun sayang, pacar, semuanya hati-hati ya. Pacar? Apaan sih nih? Ayo semuanya semangat, ayo! Hati-hati, semangat! Ya Allah, semoga anakku dilindungi, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Amin, 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 ya Allah. Amin, ya Rabbul Alamin. Kalian lihat nggak? Kayaknya ada yang nggak beres. Patule, kayaknya Aris sama si Sukjit no ada merencanakan sesuatu. Gue jadi khawatir sama si Madun dan Martin. Le, San, sebaiknya kita harus hati-hati. Mereka udah main kasar. Lo bener, teman-teman. Kita harus hati-hati. Sebagian dari kita harus mengalihkan perhatian si Aris dan si Sukjit. Bener, Le. Secepatnya, yuk. Ayo. Cara lagi. Eh, kalian kenapa? Dari tadi Bapak lihat kalian itu seperti orang gelisah. Ada apa sih? Ngomong. Gini loh, Bang Pei, kakek sebenarnya tuh tadi kan kita ke ruang ganti. Terus kita dengar Ari sama Sugit ngerencanain sesuatu buat ngecelakain Martin sama Madun. Wah. Nah, tapi kita enggak tahu tuh rencananya apaan. Gitu loh. Ya Allah, dua begundal itu lagi enggak kapok-kapoknya orang itu. Enak aja mau nyelakain anak gua. Berani-beraninya. Udah deh, ini gak saatnya untuk berdebat ya. Sekarang kita mesti bertindak cepat. Ayo kita selamatin anak-anak.
semua gara-gara Ari sama Sukjit. Kita gak boleh biarin dia. Don, kau gak apa-apa, nak? Kau tak apa-apa, nak? Anakku? Udahlah, biasa aja, biasa aja. Anakku? Ya sama anakku juga. Jangan bertengkar lu, ah. Lu lihat tuh, anak lu tuh, berdua tuh. Kenapa lagi nih Aris masuk jin bikin masalah? Malah pakai nyelakain Madun lagi. Tete si Madun menikarunya pisan, Tete pasti sukunya nyeri pisan, Tete pasti kakinya sakit pisan. Pak, segera bawa dia ke tim medis, Pak. Aduh, gawat nih kalau dia nggak main. Bener-bener main. Mau tanya sama kalian berdua, kenapa kalian harus mencelakakan si Madun? Kenapa Madun sampai celaka? Kalian tuh gak sadar ya, kalau apa yang telah kalian buat di lapangan tadi itu bisa membuat karir kalian selesai. Udah tercoreng, tau gak sih? Dan ingat ya, kalau terjadi sesuatu sama Madun, bukan hanya Madun yang gak bisa bermain sepak bola, tapi karir kalian berdua juga selesai, finish. Mikir dong dikit. Tapi pak, saya gak maksud gitu pak. Oh, kamu gak maksud gitu. Baik banget kamu. Jadi maksud kamu apa? Kamu itu udah buat kesalahan yang fatal. Kesalahan kamu tuh besar banget. Sekarang kamu tanggung resikonya sendiri. Kamu yang tanggung sendiri apa yang kamu buat. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Dan saya tidak akan mau membantu kamu sedikit pun lagi. Selesai kamu. Apa dia sudah bisa pulang? Dok, gimana keadaan anak saya, dok? Apa dia bisa pulang, dok? Maafkan saya. Saya ada berita buruk tentang Madun. Nek nih dok,
coba dokter katakan sebenarnya apa ini? Iya dok. Maaf, kaki Madun mengalami keretakan. Kaki Madun bisa mengalami kelumpuhan permanen.